buktinya ini goanya. Bagaimana Nyai yakin Pangeran Suryapati mengakhiri masa hidupnya di tempat terpencil seperti ini? Dia pernah mengutarakan keinginannya padaku untuk menebus dosa di sebuah goa di dalam alas purwa. Ayo. Suryapati masih hidup. Diakah Pangeran Suryapati itu, Nyai? Dulu dia pangeran yang paling tampan yang pernah saya temui. Banyak gadis-gadis, bahkan putri-putri raja tergila-gila kepadanya. Nyai, ada batu bertulis di bawah dengkulnya. Tataplah wajah dan tubuhku. Pada akhirnya semua manusia akan seperti ini. Ternyata daging dan kulit begitu rapuh, sementara watak dan perilaku jauh lebih abadi. Aku mengamati daging dan kulitku saat demi saat bergerak mengeriput. Maafkanlah hambamu yang agung. Selama ini hamba hanya mengagulkan ketampanan yang ternyata sangat sebentar usianya. Tapi rahasiamu sudah hamba pahami. Bagi yang menemukan surat ini, timbunlah tubuh keriput ini dengan kayu dan bakarlah. Aku tidak butuh nasihatmu. Mana kita Blesendria warna jingga itu? Mana? Kenapa kau diam aja? Jawab! Putu anjing. Gila, cepat bantu aku mencari kitab Blesendria itu. Nanti kau kuperbolehkan mempelajari isinya. Ayo, ayo. Monyet, tidak.
Siti. Ayo, ayo Nila. Ini cepat menjalar dan membusuk. Nyai tahu obatnya? Aku pernah membaca Kalpasastra, kitab ilmu obat-obatan. Tapi aku tidak pernah menemukan luka yang begitu cepat membusuk seperti ini. Ini sungguh berbahaya. Tidak ada cara lain. Cepat! Cepat cabut pedangmu! Cabut! Cepat cabut pedangmu! Potong lengan ini. Tunggu apa lagi? Kalau tidak, luka ini akan terus menjalar ke seluruh tubuhku. Cepat. Sesudah aku putuskan lengan ini. Cepat taburkan obat pembeku darah ini. Dan balut dengan kain. Aduh, cepat. Tanya. Ah!
baik kita kembali ke rawa bangkai, Nyai. Saya lihat tubuh Nyai semakin panas. Saya takut luka potong itu akan membahayakan Nyai kalau tidak dirawat secara khusus. Kita harus segera ke Gandarukam. Mereka pasti sudah menunggu kita, Saroya. Apa nanti Nyai tidak akan dilecehkan dalam keadaan seperti ini? Siapa? Siapa yang berani melecehkan aku? Dia akan kulibas dengan senjataku dan ajian basin dia. Kalau Kakang sudah didapuk jadi perwira di sini, Galuh juga akan pindah ke sini. Kalau dia mau. Soalnya di padepokan Biongnya tinggal sendirian. Kakang tidak kangen. Kadang-kadang. Dan kalau ada waktu saya mau minta izin ke Sugalu. Tapi kelihatannya negeri ini semakin genting. Dan ada kemungkinan saya akan ikut pasukan yang akan menyerbu Pakuan Gandarukem. Jadi selama ini siapa yang meladeni Kakang? Ada, itu. Kamu, Bongo. Oh, gak terasa itu, Tuan. Orang seperti ini, apa bisa masak, Kakang? Jangan menghina. Jangan salah. Di antara para pekatik, tukang kuda yang terhormat, masakan yang paling enak itu saya. Tuan Suliwa, kalau makan botok buatan saya, sampai nambah 3 kali. 2 kali? Jangan suka ditambah-tambah. Lah yang tartil itu sebelum makan, kalau dihitung kan sudah 1 piring sendiri. Ya toh, Tuan? Iya. Maksud saya, sebelum Galuh Parwati datang, saya bersedia memasakkan makanan buat Kakang dan mencucikan pakaian Kakang. Boleh, Ngo? Boleh, tapi saya juga numpang makan ya, Mbak. Kok tanya dia, Kakang? Selama ini, yang memasakkan saya itu dia. Kalau tiba-tiba dia digantikan, lalu dia tersinggung. Terus makanan saya ditaburi racun bagaimana? Iya, ya. Boleh kan, Ngo? Boleh, Mbak. Pikir kamu beda, ya? Iya! Pokoknya kita akan menyerang Kalinggapura, apapun yang terjadi. Dan tuan-tuan, tidak bisa seenaknya menyalahi janji. Tuan-tuan sudah menerima panjer dari saya. Tuan, siapa yang mau menyalahi janji? Kiriwara, kaum pendekar tidak punya watak culas seperti kalian. Sekali janji terlontar, pantang bagi kami menjilat kembali. Tuan, saya minta Tuan bisa menjaga mulut. Maafkan saya. Maaf, Baron, aku baru bisa datang, Kenji. Siapa ada panjang? Kiparun Wajah. Tetua dari kaum pendekar itu. Silakan pendekar. Gangga Dara rupanya sudah tidak mau lagi mengalirkan darah orang. Dia memilih menjemput kematian abadi. Tidak mau dilahirkan kembali ke dunia sebagai apapun. Dia ingin hidup abadi di sisi para dewa.
Itu kenapa dia lebih suka bertapa di Pulau Kura-Kura? Ya, kalau begitu tinggal Durgandini dan muridnya. Tunggu dulu. Aku belum menyatakan mau ikut atau tidak. Tuhan kemari, artinya setuju. Setuju. Tidak niscaya seperti itu. Aku ingin tahu lebih dulu alasannya menyerang Kalinggapura. Begini. Kita kan orang bayaran. Tidak perlu tahu alasan apapun untuk pekerjaan yang akan kita lakukan. Tugas kita sekarang khusus menghancurkan Kalinggapura. Wah, kalau begitu caranya aku tidak perlu ikut. Aku dibayar untuk membantu. Kalau aku mau membantu. Jika aku tahu pekerjaan itu pantas untuk dibantu. Atau tidak. Aku tidak ikut. Terserah kalian. Kurang ajar. Kamu telah mempermalukan aku, para raja. Yo! Genji, otakmu memang otak celeng. Kamu hanya memikirkan kepeng. Termasuk aku, ha? Padahal kalian tinggal sejengkal lagi masuk kuburan. Mana tangan satumu? Apa urusanmu dengan aku? Tanganku sengaja aku potong. Karena dengan kedua tanganku, ilmuku jauh di atas kalian. Jumawa. Kutu kampret minta dikepret. Beraninya kau bicara begitu padaku. Ayo coba, ayo. Akan ku sembah kamu 7 kali atau 10 kali. Kalau kau bisa menyentuh kulitku, ayo coba kutu anjing. Ayo coba. Ayo, ayo. Selendangmu itu, Durgandini. Kalau aku mau, tubuhmu yang terpotong seperti itu. Dasar kutu badak. Kulit dan otakmu itu tidak pernah punya rasa. Paron, paron.
Baron. Ha, kalau aku sungguh-sungguh, kau yang lebih dulu masuk liang kubur. Dasar kutu surap, tunggu sekali kau, Baron. Lihat sekujur tubuhmu itu, Baron. Lihat. Aku belum kalah Durgandini. Lelaki jompo itu masih saja jumawa. Dasar, hei, kutu kolor. Sebentar lagi ada desa kecil. Kita istirahat dan makan siang dulu. Aku kenal baik lurahnya. Iya. Ayo. Ayah Anda menyarankan untuk menunggu Paman Prabu datang kembali kemari. Sedangkan Paman Adipati Prabakara sudah mempersiapkan pasukannya di Asrama Kaputran. Iya. Memang kelihatannya Giriwara tidak main-main. Ah, maaf. Silakan, Paman. Dia memperhitungkan sampai hal sekecil-kecilnya. Termasuk memecah kekuatan Kalinggapura. Dengan mengacau negeri saya. Iya, itulah yang dikhawatirkan oleh Ayahanda Prabu. Tapi semuanya bisa kami atasi. Terakhir salah seorang pembantu Giriwara berhasil kami tangkap dan kami korek rahasianya. Kelihatannya mereka memang mengharap saya tidak ikut campur. Saya tidak pernah merencanakan kehidupan saya. Bahkan terus terang, saya tidak pernah tahu apa sebenarnya cita-cita saya. Saya dulu berpikir ingin menjadi seorang tabib. Karena kakek saya seorang tabib. Yang mewariskan seluruh ilmunya kepada saya. Lalu, kenapa Kakang menjadi pendekar? Saya hanya mengikuti hembusan nasib yang meniup kehidupan saya. Saya menjadi rebutan para pendekar karena ilmu pengobatan yang saya miliki. Kemudian diselamatkan oleh Prabu Angling Dharma dan dititipkan kepada gurunya. Di sanalah saya mulai mengenal ilmu kanuragan. Guru itu ayah Galuh Parwati ya? Benar. Kenapa? Mungkin Simbo salah lihat. Yang namanya Suliwa itu masih muda. Sebaya saya. Iya, tapi dia itu perwira, Gusti. Gagah sekali. Badannya tegap, matanya tajam, pakaiannya pun bagus sekali. Dia itu pendekar, Mbok. Pakaiannya ya sama seperti saya. Seenaknya. Ya mungkin memang bukan dia kalau begitu, Nyai. Lah, pemuda yang perwira itu sudah punya kekasih kok. Anaknya cantik, tapi sedikit genit. Dan manja kelihatannya, Gusti. Gusti, kita tunggu di sini. Biasanya setiap pagi dia selalu menyambangi perwira muda itu. Gusti, Gusti, itu dia datang. Ayo, cepat. Sini.
Tapi orangnya bukan itu, Gusti. Tuan masih tidur. Semalam kelihatan gelisah. Ada apa? Hampir pagi baru bisa pulas. Oh, dia itu pasti pekatik kudanya. Hi, mukanya saja mirip kuda. Ayo, ayo. Dari belakang. Ayo. Nanti siang saya kemari lagi. Baik. Yang penting, saya sudah tahu rumahnya. Saya takut karena Prabu Angin Dharma mencari saya. Ya. Ayo. Kakang Suliwa itu senangnya ikan. Ya, kalau bisa ikan laut. Ah, masa? Di sini kok tuan sukanya lalap, sayur asem, kadang-kadang tempe bacem, dan botok. Tapi, waktu di Pulau Momongan, hampir setiap kali makan, lauknya pasti ikan. Ya, ikan bakar, ikan pepes, mangut, pecah ikan asap. Ya, itu kan di pulau. Adanya cuma ikan. Jadi makannya ya ikan terus. Kalau di pulau ada buaya, ya makan buaya. Kalau ada kadal, ya makan kadal. Kalau ada kamu, ya makan kamu. Janjinya gak pakai marah loh, Mbak. Tantri, kamu benar-benar anak baik. Kakang sebenarnya sudah jatuh cinta sama Tantri, kan? Ngaku saja, Kakang. Iya, kan? Tidak kena. Aku cemburu, Kakang. Kakang sangat mesra kepada Tantri. Mana Luz? Jalan-jalan Kanda Prabu. Kamu sudah tahu jalannya? Sudah. Mau mencari Suliwa? Iya. Saya dengar Suliwa menempati perumahan perwira. Iya. Ina sudah menunjukkan kepada saya. Hati-hati di jalan. Saya pergi dulu, Kanda Prabu. Makan toh. Asik ya, suap-suapan seperti pengantin. Lu? Galuh? Kaget aku di sini. Iya, tentu. Kapan datang Galuh? Kapan datang Galuh? Rupanya kamu sengaja meninggalkan aku, Suliwa. Tujuanmu ke Kalinggapura bukan untuk mencari kerja sebagai tabib, tapi untuk mencari perempuan cantik itu. Sabar, Galuh. Dasar! Tukang selingkuh!
majikanku dirampok. Sabar, Bu, sabar. Sabar, sabar. Kau malah menyambar perempuan centil itu. Tunggu, aku tidak... Tidak suka padaku, begitu. Mana rampok? Mana rampok? Rampok. Belum pernah jadi sate, ya. Beri saya kesempatan untuk menjelaskan, ya. Hentikan, hentikan. Dasar perempuan dungu. Otak kerbau. Kalau kamu memang manusia, dengar dulu kalau orang mau bicara. Jangan main seruduk saja. Kamu yang main seruduk. Bukan aku kerbau buduk. Kerjamu cuma mencuri milik orang lain. Minggir! Aku ladani kamu. Sungguh tidak pernah terlintas dalam pikiran saya akan mendapatkan nasib sebaik ini. Semua kejadian seperti mengalir begitu saja, tanpa pernah bisa saya duga ujungnya. Tapi benar kan, Kakang sempat melawan Citra Genjik dan Ki Brangas alias Ki Legawa di pasar? Iya, soalnya mereka mengacau di keramaian pasar. Saya merasa punya kewajiban untuk menolong orang yang lemah. Jadi, terpaksa mereka saya lawan. Lalu, Kakang diangkat menjadi perwira? Rupanya ada prajurit yang menyaksikan pertarungan itu. Saya sempat ditangkap oleh Citra Genjik dan Ki Legawa. Dirantai di rumah pondokan mereka. Waktu saya berhasil melarikan diri, saya langsung kemari. Ternyata prajurit itu masih mengenali saya. Dan langsung dia melaporkan saya kepada Rakrian Kertapati. Rakrian Kertapati kemudian membawa saya kepada Pangeran Danureda. Kemudian anugerah yang tidak pernah saya bayangkan datang kepada saya. Kamu? Saya ikut Bopo berkelana, meninggalkan Gunung Kencana. Aditya? Dia ikut Mbu Ganggadara. Mungkin kembali ke Pulau Kura-Kura. Dalam perjalanan,
Secara kebetulan kami tidak sengaja menolong tiga orang yang diserang oleh dua pendekar wanita. Kalau tidak salah, namanya Durgandini. Dan yang satunya, saya tidak tahu. Mungkin muridnya. Orang yang kami tolong itu ternyata Adipati Prabhakara. Lalu? Durgandini dan muridnya itu sangat sakti. Kami hampir saja dihabisinya. Untung, tiba-tiba muncul Bopomu. Bopo? 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 Iya, Mpu Mahasura yang menolong kami mengalahkan Durgandini. Tapi waktu Durgandini melemparkan racun pasir perak yang bisa membutakan, Mpu Mahasura menyuruh kami memejamkan mata. Dan ketika kami membuka mata kembali, beliau sudah pergi. Entah kemana. Kemudian, karena jasa kalian kepada Adipati Prabhakara, lalu disuruh tinggal di Kalinggapura? Ya, Bopo saya diminta untuk membantu prajurit Kalinggapura yang sedang berseteru dengan pemberontak. Maafkan saya, Kakang. Boleh saya pijit, Mbak? Kamu saja ya, yang saya pijit. Oh iya, boleh. Kirimkan surat kepada perguruan Halimun Petak. Bagaimanapun padepokan itu masih berada dalam kawasan Kalinggapura. Ajak mereka untuk terlibat kepentingan negara. Apa perlu, Gusti Prabu? Biasanya para pendekar tidak pernah mau ikut campur masalah negara. Mereka merasa menjadi manusia bebas, tanpa kekangan dan kungkungan pihak lain. Betul. Tapi masalah yang dihadapi Kalinggapura sangat istimewa. Karena musuh kita juga menggunakan para pendekar. Sebut saja Citra Genjik, Kilgawa dengan komplotannya. Orang Halimun Petak sangat kenal mereka. Karena selama ini mereka tidak pernah akur. Apa salahnya kita coba, Paman Adipati? Saya akan meminta bantuan Romo Prabu untuk segera membuat surat. Katakan juga bahwa saya ada di pihak Kalinggapura. Tunggu dulu, mantra kudara geni Mulgawa. Ayo, Kentrayana. Ayo, ayo. Suruh tapi muda itu membuatkan obat pegel ini untukku. Iya, iya. Kami kecik. Iya, kami. Kalian pinjam bocah itu dengan rantai. Iya, Suliwa. Anak itu sudah melarikan diri. Hah? Mana mungkin? Lihat rantai ini. Sun Suliwa. Kurang ajar. Dia gunakan kunjara geniku untuk melelehkan rantai yang mengikatnya. Akan ku cincang dia. Akan ku sayat-sayat kulitnya. Dia mampu menembus kunjara geniku yang kupasang. Artinya, dia memiliki ilmu yang tidak boleh diremehkan. Aku semakin yakin bahwa dia keturunan Petara Surya. Kunjara genimu belum cukup panas untuk melawan matahari.
pokoknya. Bayarkan hak nila saroya sama dengan yang saya terima. Kalau tidak, saya tidak mau ikut. Hei, otakmu di mana, Durgandini? Bagaimana bisa pendekar yang belum kita ketahui ilmunya harus menerima pembayaran sama dengan orang-orang yang sudah bangkotan seperti kita? Kutu kerbau. Dia itu adalah ketua perguruan Halimun Peta, Genji. Dan pewaris tunggal dari Empu Rangga Suli. Empu Rangga Suli mungkin patut menerima bayaran yang sama dengan kita. Bukan dia. Siapa yang ingin menguji ilmuku? Kamu, Citra Genji? Atau satu, dua, tiga sekaligus? Ayo, ayo. Ayo, ayo. Iya, saya akan bayar semahal kamu, Nyai. Tapi tetap aku dan Legawa yang memimpin kalian semua. Kenapa tidak dari tadi? Para empu sepuh itu masih saja suka turun gunung rupanya. Mereka biasanya berlima. Paron Waja, Kendrayana, dan Gangadara. Wah. Cukup berbahaya negeri tuan. Ya. Mungkin dengan alasan itu, Gusti Prabu Angling Dharma menyarankan kami untuk mengajak perguruan Halimun Pertang untuk ikut mempertahankan negeri kita sendiri. Saya berjanji akan mengerahkan seluruh murid-murid saya membantu Gusti Prabu Dharma Sunu. Kapan saja tuan-tuan memerlukan, kami segera berangkat. Ya, terima kasih Empu. Kami siap menyediakan penampungan untuk semua murid Padepokan Empu ke Kalinggapura. Kami tak ingin merepotkan siapapun. Percayalah Tuan Adipati. Pada saat diperlukan, kami sudah berada di sana. Terima kasih, Empu. Terima kasih.
meladeni kamu. Tantri, belum tidur? Ada apa? Bertengkar dengan Suliwa? Ternyata saya tidak bisa membohongi hati bahwa saya mencintai Kakang Suliwa, Bopo. Kamu sudah menceritakannya pada Bopo. Tapi Tantri, cinta tidak bisa berdiri di satu kaki. Harus ada kaki lain yang sepakat untuk bersama-sama mendirikannya. Apakah Suliwa juga mencintaimu? Kalau putri gurunya itu tidak datang, pasti dia mencintaiku. Dia selalu datang ketika cinta kami sedang disemaikan. Lalu bagaimana dengan Aditya? Aditya. Tidak ada seorang pun yang keluar rumah. Kenapa kamu dikeroyok? Saya tidak tahu. Tiba-tiba mereka mengepung dan menyerang saya. Saya takut dia mata-mata dari Gondoruka, Meliwa. Oh. Kamu dikira mata-mata, Aditya. Ya sudah, kalian bubar. Orang ini tamu saya. Makanya, kalau ngeroyok itu lihat-lihat orang. Jangan sembarangan. Siapa dulu yang dikeroyok? Saya dengar dari Tantri, katanya kamu mengikuti Empu Gangga Dara ke Pulau Kura-Kura. Tantri ada di sini. Silakan minum, Tuan. Saya sendiri kaget.
Ternyata Paman Aji Santa diangkat menjadi perwira di negeri ini. Mari, silakan minum. Kelihatannya, kamu juga menjadi orang penting, Liwa. Tamu tuan kelihatannya lapar. Apa perlu saya liwetkan nasi dan bikinin botok, tuan? Jangan ganggu kalau orang sedang bicara, Bongo. Maaf, tuan. Tapi... Jangan ganggu, ngerti? Sudah sana, sana. Ayo sana, ayo. Permisi, permisi, tuan. Permisi. Aduh. Kenapa diusir, Liwa? Sudah, jangan dipikirkan. Oh ya, Aditya. Negeri ini sedang sangat membutuhkan para pendekar untuk mengatasi para pemberontak. Kalau kamu mau bergabung, saya bisa membawamu kepada Rakrian Kertapati. Sepertinya saya pernah mendengar mengenai pemberontakan kepada Kalinggapura. Dan saya sangat tahu betul siapa yang akan kalian hadapi. Iya. Pendekar-pendekar tua seperti Citra Genjik, Ki Brangas, dan banyak lagi yang lain. Terakhir saya bertemu semua pendekar itu, berkumpul di rumah Kiparon Waja. Dan yang paling disayangkan, mereka adalah sahabat guruku. Empu Ganggadara juga ikut bergabung. Jadi... Ya, untunglah. Guruku sudah tidak tertarik hal-hal yang menyangkut keduniawian. Oh ya, Suliwa. Bagaimana kabar kekasihmu? Oh ya. Galuh juga ada di sini. Untung kamu datang. Galuh? Aditya. Kamu di sini? Tantri juga ada di sini? Saya sudah dengar dari Suliwa. Galuh, Aditya, kita kembali berkumpul. Mudah-mudahan kita mampu menjadi dua pasang pendekar pembela kebenaran yang tangguh dan sakti. Kita bersumpah akan menebar nama harum Padepokan Sugaluh. Bagaimana rencana pertemuan kita dengan orang-orang Halimun Petak Paman Adipati? Di hutan perbatasan mau memasuki kawasan Gondorugem, Pangeran. Dari sana rencananya kita akan merencanakan pengepungan. Melihat benderanya, mereka dari perguruan Halimun Petak, Gusti. Jumlah mereka tidak kurang dari 30 orang, Gusti. Apa mereka anak buah Nini Saruya? Mereka adik seperguruan ayah saya. Mereka telah merebut kepemimpinan perguruan dari tangan saya. Sebenarnya... saya pernah menaklukkan mereka. Tapi Angling Dharma telah mengembalikan perguruan itu kepada mereka setelah berhasil mengalahkan saya. Nanti dulu. Mereka sedang menuju kemari. Apa tidak mungkin mereka mau membantu kita? Maaf, tuan. Perguruan Halimun Petak masuk dalam wilayah Kalinggapura. Saya malah curiga mereka membela negerinya
untuk menyerang kita. Itu lebih baik. Sekaranglah saatnya mereka menerima balasan dari saya. Kita siapkan seluruh pasukan. Libas habis mereka sebelum pasukan Kalinggapura datang. Pasukan Kalinggapura datang! Siaga! Mereka datang dengan lebih dari 600 prajurit, Gusti. Hah? Kerahkan semua kekuatan kita. Ini masalah hidup mati kita. Tuan-tuan pendekar, musuh sudah mengepung tempat kita. Ayo, tunggu apa lagi? Ayo. Yeah.
terima ilmu ciptaan ayahku kau gunakan untuk kejahatan. Turunkan anak musang itu. Kita harus berlaga. Siapa yang menyerah akan diampuni pangeran dan Lumeda.